Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Atau bagi kalian yang baru mampir ke channel aku, perkenalkan nama aku Pamas. Nah, di video ini aku akan mentutorialkan cara membuat minyak kelapa dengan metode hot process, di mana kita di sini memasaknya dengan menggunakan api ya teman-teman. Entah kalian menggunakan kayu bakar ataupun kompor, terserah. Yang jelas di sini kita butuh memanaskan dari santannya itu agar menjadi minyak. Nah, kebetulan 2 hari yang lalu aku sudah bikin sendiri ya teman-teman, dan hasilnya seperti ini. Dan untuk membuat minyak sebanyak ini, aku membutuhkan 8 biji kelapa yang sudah tua ya teman-teman, dan hasilnya seperti ini. Dan di video hari ini aku akan mentutorialkan hanya menggunakan 2 buah kelapa ya teman-teman, dan di sini pastikan kalian menggunakan kelapa yang sudah tua agar minyaknya lebih banyak ya keluar. Dan di sini aku menggunakan panci untuk memasaknya, dan saringan untuk menyaringnya nanti. Oke teman-teman, so without further ado, let's get started. Nah teman-teman, ini hasil kelapanya. Tadi aku sudah buka dan aku sudah keluarkan dari batok kelapanya, dan kemudian aku mencucinya sampai benar-benar bersih. Nah kemudian kita di sini persiapkan talenan dan pisau ya teman-teman. Dan kita di sini mulai mengirisnya, dan pastikan kalian mengirisnya dengan sangat tipis-tipis ya teman-teman, agar nanti mudah di blender. Untuk proses ini kalian bisa menggunakan parutan kelapa ya teman-teman, tetapi di sini aku mengirisnya aja dengan tipis-tipis, kemudian aku memblendernya agar prosesnya lebih cepat. Nah teman-teman, aku akan kembali setelah aku selesai mengiris buah kelapanya. Nah teman-teman, ini aku sudah selesai mengiris kelapanya, dan hasilnya seperti ini. Dan sekarang kita menghidupkan blendernya, dan kita akan memblender dari kelapa yang sudah kita iris ya teman-teman. Dan di sini aku menggunakan air sebanyak 1,5 liter. Nah teman-teman, di sini aku menggunakan gelas ukur ya teman-teman, biar gampang mengukur 1 liter dan 1,5 liternya. Dan jika kalian tidak punya gelas ukur seperti ini, kalian bisa menggunakan air aqua ya teman-teman, dengan ukuran yang paling besar. Dan aku akan mulai memblendernya.
Nah, teman-teman, di sini aku mulai memeras santannya dengan menggunakan tangan ya, teman-teman. Dan jika kalian punya kain bersih ataupun kain untuk memeras jamu, itu akan lebih baik ya, teman-teman. Berhubung aku tidak punya, jadinya aku hanya menggunakan tangan. Nah, teman-teman, kemudian di sini aku mulai menyaring santannya ke dalam panci ya, teman-teman, untuk selanjutnya kita masak. Nah, teman-teman, kemudian di sini kita memasak santannya dengan menggunakan api yang sedang. Dan di sini aku memasaknya sampai 2 jam ya, teman-teman, sampai airnya benar-benar menyusut. Dan sesekali kita juga bisa mengaduknya dengan menggunakan sendok kayu seperti ini. Nah, teman-teman, di sini santannya sudah mulai mendidih. Nah, teman-teman, aku akan kembali setelah 2 jam ya, teman-teman, setelah airnya benar-benar menyusut. Nah, teman-teman, di sini aku menambahkan sedikit kunyit bubuk ya, teman-teman. Tetapi di sini optional. Nah, teman-teman, dan jika kalian penasaran dengan bagaimana cara membuat kunyit bubuk, kalian bisa klik video aku yang ini, dan aku akan menaruh linknya di description box di bawah. Nah, teman-teman, ini sudah 2 jam dan hasilnya seperti ini. Dan sekarang kita sudah bisa melihat minyaknya ya, teman-teman. Dan sekarang kita sudah bisa mematikan kompornya. Nah, teman-teman, untuk step selanjutnya, di sini kita membiarkannya ya, teman-teman, sampai suhunya menjadi dingin. Dan kemudian kita akan saring dengan menggunakan saringan. So, aku akan kembali setelah suhunya menjadi dingin.
Nah, teman-teman, ini sudah 30 menit dan sekarang kita mulai menyaring minyaknya ya, teman-teman, dengan menggunakan saringan. Dan di sini aku menambahkan tisu sebanyak 3 lapis agar hasil minyaknya lebih bagus. Nah, teman-teman, kemudian kita di sini mendiamkannya ya, teman-teman, sampai kurang lebih 2 jam ya, teman-teman, agar minyaknya benar-benar tersaring dan hasilnya lebih bagus. Nah, teman-teman, ini sudah 2 jam dan kemudian aku menyimpannya di toples kecil seperti ini. Nah, teman-teman, sekarang minyak kelapanya sudah jadi dan siap untuk digunakan. Kalian bisa menggunakannya untuk memasak dan kalian juga bisa mengaplikasikannya di wajah, di rambut, dan ke seluruh badan. Nah, teman-teman, dan masih banyak lagi ya manfaat dari minyak kelapa ini. Nah, teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jika kalian suka sama video ini, don't forget to like, comment, share, and subscribe. And see you on my next video.